Bismillahirrahmanirrahim. Pihak Kerajaan Negeri mengucap penghargaan dan terima kasih ke atas kunjung hormat yang telah dibuat oleh Yang Hormat Datuk Seri ke pejabat MB dan juga berterima kasih kerana dapat berbincang sedikit sebanyak untuk kebaikan negeri dan juga hubungan baik dengan persekutuan. Dan terutama hari ini kita dapat final lah, berhubung dengan tarikh Tilawatul Quran peringkat kebangsaan yang akan diadakan pada 10 hari bulan Jun, pembukaannya dan berakhir pada 14 Jun. InsyaAllah pihak negeri berusaha untuk menjadikan Tilawatul Quran pertama ini dengan sebaik mungkin dan merupakan sejarah kepada kita, Kerajaan Kelantan. Semoga kita harapkan bahawa kualiti dan juga mutu bacaan Al-Quran akan bertambah baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya ingin melaporkan bahawa ini merupakan kunjung hormat saya yang kedua sesudah saya melawat di Kedah semalam selaku menteri di Jabatan Perdana Menteri yang baru dilantik semula, dan kehadiran saya juga untuk nak mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar yang baru saja mengambil alih kepimpinan negeri selaku Menteri Besar Kelantan pada kali ini. Dan sebagaimana yang telah disebutkan oleh Yang Amat Berhormat sebentar tadi, saya datang hari ini untuk membincangkan hal-hal yang berkaitan dengan penyelarasan agama dan juga dalam erti kata tanggungjawab kerajaan negeri dan persekutuan dalam membangunkan agama Islam dan juga ke arah untuk memupuk satu semangat kesepaduan bersama dalam melaksanakan aktiviti keagamaan. Dan yang paling dekat dengan kita pada masa ini ialah pada 10 dan sehingga 14 sebagaimana Yang Amat Berhormat sebutkan sebentar tadi, ialah tilawah peringkat kebangsaan. Dan sebagaimana saya beritahu dalam pengumuman saya yang lalu, tilawah kebangsaan Johannya pada kali ini baik qari dan qariah akan dapat hadiah selain daripada hadiah khas tetap kewangan. Kita ada hadiah kereta Proton Prebe. Jadi ini Johan dengan qari dan qariah, dan saya nak tanya kepada Kelantan untuk pertama kali tahun ini juga dibenarkan qariah untuk turut serta bersama dalam pertandingan tilawah Al-Quran. Jadi saya harap ini merupakan suatu laluan yang baik untuk qariah untuk memperdengarkan, sebab kita faham di Kelantan ni ramai qariah-qariah yang handal-handal yang pernah dilahirkan mewakili negara, bukan takat negeri sahaja. Dan pada kali ini hadiah telah pun dipertingkatkan. Ini akan memeriahkan lagi lah pertandingan. Dan semalam juga saya mendapat satu lagi penajaan untuk peringkat antarabangsa selain daripada hadiah yang khas tahunan dalam bentuk kewangan. Kita ada untuk luar negara ni apa tu, gold bar. Jadi kita tengoklah, nak tengok berapa kilo nak bagi kan, spikui ke apa ke. Tapi harganya hampir menyamai macam Proton apa tu Prebe jugalah. Sebab kalau Proton Prebe ni payah pula kalau menang di luar negara nak bawa balik kereta tu, nak buat pengurusan dan sebagainya payah. Jadi kita gold bar. Jadi saya harap maknanya ini memberikan satu impak yang baik. Maknanya siapa yang menang di peringkat kebangsaan, Johan dan Qari dan Qariah akan bawa masuk ke orang antarabangsa. Jadi bila dia masuk antarabangsa, maksudnya kalau dia menang pula, di situ dia ada peluang lagi. Jadi ini sengaja saya war-warkan awal untuk memberikan motivasi lah kepada peserta-peserta yang memasuki pertandingan pada tahun ini. Dan sebagaimana sepatutnya, baru ni sepatutnya tilawah berjalan bulan 5 baru ni. Tapi kita tangguhkan sebab kita tahu sebab orang sibuk nak tilawah tu. Jadi takut nanti tilawah pula. PRU. Jadi dia tak jadi fokus pula untuk pelaksanaan sebab ini melibatkan kerajaan negeri dan persekutuan. Okey? Okey.